Di tengah kabar miring soal rumah tangganya dengan aktor Stefan William, Celine Evangelista kembali membuat geger. Penyebabnya, Celine Evangelista memposting momen kebersamaannya dengan seorang pria yang diketahui bernama Boy Harsha Malik Sitompul. Menariknya, isu kedekatan dengan pria yang memiliki nama Malik Harsha di Instagram itu sempat muncul sebelum Celine menikahi Stefan William. Diketahui rumah tangga Stefan William dengan Celine Evangelista berada di ujung tanduk. Padahal, keduanya sudah dikaruniai dua anak sejak menikah tahun 2016 silam. Keduanya dikabarkan pisah rumah beberapa hari belakangan ini. Dalam tayangan YouTube Rio Motret pada Kamis 21 Januari, Celine Evangelista buka suara. "Namanya rumah tangga, gue gak munafik. Iya, gue emang ada problem sama Stefan. Tapi kayaknya kerikil kecil," ucap Celine. "Doain aja, doain aku dan Stefan, kita berdua baik-baik aja," sambungnya. Ia mengaku sering bertengkar dengan Stefan William, sering berantem, cuma kenapa yang sekarang ketahuan gitu aja? "Seringlah, pasti masa enggak ada berantemnya," kata Celine sembari tertawa. Di tengah kabar rumah tangganya yang kurang baik, ia bermesraan dengan pria lain. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram story-nya pada Jumat 5 Februari yang merepost akun Malik Harsha. "Terima kasih Celine Evangelista," tulis akun Malik Harsha. Malik Harsha seorang aktor yang pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan Celine Evangelista pada 2016 silam. Aktor yang mulai dikenal saat bermain Panggil Namaku 3 kali di tahun 2005 ini dikabarkan sempat memiliki hubungan spesial dengan Celine Evangelista. Terlihat di akun Instagram pria yang juga akrab disapa Boy Harsha itu saat sedang bersama Celine beberapa waktu lalu. "Selamat berbuka," tulis Boy melengkapi unggahan video singkat saat Celine sedang duduk bersandar dengannya, Rabu 20 Juli 2016. Di akun Celine pun sempat diunggah video singkat bersama Boy. Melihat video-video itu, netizen pun meminta Boy untuk kembali dekat dengan Celine. Hal ini dilakukan agar Celine jauh dari Stefan. "Nah, lebih baik dengan ini aja, jangan sama Stefan. Tolong balikin lagi Stefan ke Wilona," tulis akun Vania. "Sebenarnya Celine lagi dekat sama siapa sih?" tulis akun Evelyn. Melihat komentar tersebut, Boy rupanya menanggapi salah satu komentar netizen. "Ngomong sana sama Tuhan," ujar Boy kepada akun Vania. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Celine Evangelista, aktor Stefan William malah pamer kedekatan dengan sang mantan Natasha Wilona. Kelakuan Stefan William dan Natasha Wilona itu pun terekam dalam vlog suami Celine Evangelista itu. Terlihat menjaga jarak dengan sang mantan kekasih saat di sinetron. Kini setelah rumah tangganya dikabarkan renggang dan sedang pisah rumah, Stefan William pun tak segan menyebut nama Natasha Wilona. Stefan bahkan memposting momen main game bareng bersama Natasha Wilona di akun YouTube miliknya.